Untuk rekod, tahun 2020 kes anak-anak hilang 792. Tahun 2021 594. Tahun 2022 902. Tahun 2023 779. 2024 setakat September 780. Jadi jumlah 3,847. Benar seperti soalan yang berhormat, puratanya 770 kes setahun, kurang lebih 2 kes sehari. Yang menariknya adalah daripada 3,847 kes kanak-kanak hilang ini, kanak-kanak ini umur 18 ke bawah ya, yang berjaya pihak polis jumpa semula adalah 96%. Maknanya bagi setiap 100 hilang, 96 kita selamatkan. Dan yang meninggal atau bila kita jumpa tu mati 10. Ya. Jadi yang bakinya itu masih kita klasifikasikan sebagai masih hilang. Mari kita tengok pula kategori umur kanak-kanak yang hilang ini. Yang paling ramai umur 13 hingga 15 iaitu 54%. Umur 16 hingga 18 37%. Yang paling ramai hilang adalah anak-anak perempuan 74%. Memberikan anak-anak lelaki yang hilang 76%. Sebelum saya sebut usaha kerajaan, mari kita tengok puncanya. Punca ialah yang pertama, umur remaja ni dia nak cari kebebasan. Yang kedua, dia ikut kawan. Yang ketiga, dia ikut kekasih. Yang keempat, dia salah faham dengan keluarga. Mengetahui punca-punca ini memberi peluang kepada pihak polis di 11 Jabatan Siasatan Jenayah untuk mitigate. Apakah usaha yang boleh kita buat? Usaha ini terbagi tiga. Sebelum, semasa insiden hilang dilapor dan selepas. Sebelum ni yang berhormat, kita tumpukan kepada program-program kesedaran. Ya, kita buat Children Awareness Campaign. Kita buat Women Awareness Campaign. Jadi program-program kesedaran ini kita tumpukan kepada age bracket remaja yang kita sebut tadi. Untuk rekod, tahun ini saja kita buat 457 program kesedaran membabitkan 141,000 kanak-kanak. Dan kalau sudah berlaku insiden hilang, kita segera activate. Yang paling penting bila lapor hilang, yang pertama hebahkan seluas mungkin. Kita gunakan NOR Alert. Kita masukkan dalam portal kanak-kanak hilang setelah kita minta izin ibu bapa atau penjaga kanak-kanak. Dan kita luaskan pencarian. Dan bila kita jumpa, barulah kita profilkan kanak-kanak ini dan keluarganya. Jadi selepasnya, selepas insiden kita temui, biasanya kita berikan sokongan terutama dari segi moral dan psikologi kepada keluarga yang terlibat.